Yuhu, halo guys, balik lagi bersama Pipi and Toys. Wow, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Wah, nah lihat tuh guys, widih, nampaknya di bawah sini ada ikan yang sedang terjebak. Yuk, kita ambil, kira-kira ini ikan apa nih guys. Waduh, ternyata ada ikan emas koki, mantul-mantul nih guys. Langsung kita masukkan ke dalam wadah tuh. Wah, lihat tuh, apaan tuh yang berwarna hijau keluar dari dalam lubang. Yuk kita pancing teman-teman, ayo sih, kosong. Oh, nah, guys. Benar teman. Kita dapat nih. Wow, ternyata ada anakan higuana mantul-mantul. Ayo. Wah, nampaknya aku rasa-rasa sih pasti di sekitaran sini bakal banyak sesuatu yang guys. Apaan lagi tuh yang bergelembung-gelembung di dalam lubang? Wah, nampaknya ada gelembung mencurigakan, teman-teman. Aku bakal coba raba ya, guys. Hati-hati. Jangan-jangan di dalam sini ada sesuatu yang sering bersembunyi nih. Apa tuh yang aku sentuh? Wah, benar, teman. Di dalam ada sesuatu. Ayo, kita coba pancing lagi. Ayo, sigo-sigo. Wih, sepertinya aku dapat nih. Langsung kita ambil. Wow, ternyata di dalamnya ada ikan nih. Mantul-mantul nih, guys. Wah, ada si dragon fish. Wih, kita cuci-cuci dulu tuh. Langsung kita masukkan ke dalam wadah. Nah, lihat tuh, guys. Ikannya langsung bergembira. Widih. Nah guys, lihat tuh, di sini kita nemukan lagi lubang yang cukup mencurigakan. Wah, jangan-jangan di dalam lubang sini ada lagi sesuatu. Nah lihat tuh, dia bergerak teman-teman. Ayo, bagaimana kalau kita raba masuk? Sini sayang. Wih, nah lihat tuh guys, wow, unmerciful. Aku makin bersemangat nih. Ayo kita raba yang sini dulu. Ayo sini sayang. Wih guys, sepertinya lubangnya cukup dalam. Apa nih aku dapat? Langsung kita tarik keluar. Wow. Guys, kita dapat ikan gabus nih. Mantul-mantul. Wah, ikan insang bagus konsumsi. Ayo, langsung kita tangkap. Oh, yeah, guys, dia licik. Sini kosong. Nah, lihat tuh, kita dapat. Yuk, kita dapat lagi yang satunya. Apa tuh? Wah, yang satu ini dia licin banget, teman-teman. Lihat tuh, guys. Sedikit-sedikit dia mulai nampak. Ayo, sini kita dapat nih. Woi, langsung kita tarik keluar. Wow, ternyata di sini kita dapat ikan andalan nih. Ada si ikan lele, teman-teman. Ha, kita tangkap ikan lele jumbo dalam lubang. Keren nih, guys. Mantul-mantul. Yuk, let's go. Kita lanjutin. Wih. Wah, ada lagi pergerakan di bawah tanah. Apa nih? Wah, ini guys. Dia gercep banget, teman-teman. Nampaknya dia berhasil kabur nih. Ayo, kita cari tahu. Wah, kira-kira di dalam sini ada apa nih, guys? Ayo kita gali terus, teman. Wah, aku lihat tuh. Malahan ada air yang mencurigakan keluar dari dalam lubang nih. Wah, sini kok sayang. Apaan nih, guys? Wah, ternyata di dalamnya ada belut sawah. Habitat belut ini memang ada di lumpur ya, guys. Ayo, langsung kita tangkap tuh. Widih, wadah aku hampir tidak muat. Yuk. Bagaimana kalau kita temukan lagi? Wah, nampaknya, di sini banyak batu. Yuk kita bongkar-bongkar, teman-teman. Widih, guys, amazing full. Lihat tuh, wah, kosong, teman-teman. Ayo, kita lanjut temukan lagi. Guys, apaan nih, teman? Wah, kotor banget. Nampaknya ada kura-kura kecil nih. Widih, kasihan banget nih, guys. Yuk kita bawa pulang, yuk. Sampai rumah kita pelihara dengan baik nih, guys. Kita bersihkan, teman-teman. Lalu kita beri makan jagung. Keren-keren. Harus kusku. Wah, di sini banyak semak-semak lagi. Ayo, kita cari tahu, teman-teman. Siapa tahu ada lagi sis. Guys, lubang apaan nih? Nampaknya ada lubang kecil yang cukup mencurigakan. Ayo, coba kita pancing dia keluar kira-kira. Guys, apaan tuh yang tiba-tiba saja keluar dari dalam persembunyiannya? Nampaknya, wah, ada seekor ular, teman-teman. Hati-hati, guys. Kalau aku lihat dari bentukannya sih, sepertinya ini ular pitung. Ayo, kita tarik dia keluar. Ayo. Guys, amazing full. Kita dapat ular piton nih. Aku ingatkan nih guys, kalau kalian bertemu dengan hewan satu ini, mending sih menghindar karena cukup berbahaya guys. Wah, jangan tiru adegan ini. Nah, lihat tuh. Ularnya cantik banget nih teman. Wah, sayang banget nih guys. Yuk, kita biarkan saja teman. Biarkan dia hidup di habitatnya. Pergi mau ke sana. Nah, itu. Panjangnya lebih 1 meter nih teman-teman. Mantul-mantul. Ayo, let's go. Wah, kita lanjut temukan lagi. Rupanya di sebalik semak-semak ini ada lagi sesuatu yang sedang guys, sepertinya aku mendengar suara di balik daun kering sini nih. Wah, aku yakin teman, pasti suaranya nah lihat tuh, dia bergerak-gerak. Aku jadi tambah penasaran. Kira-kira di dalam sini ada apa? Apa tuh? Wah, ada sesuatu yang berwarna putih. Ayo, langsung kita tangkap. Ayo, sih, guys. Nah lihat tuh, guys. Ternyata ada seekor lobster nih. Mantul. Langsung kita masukkan ke dalam sangkar tuh. Sampai rumah kita pelihara ya, guys. Harus go. Wih, guys. Apaan tuh yang lagi keluar dari dalam lubang? Nampaknya ada seekor kelomang besar tuh. Dan lihat tuh, guys.
Guys, tiba-tiba saja ada gelembung yang mencurigakan berasal dari dalam lubang. Ayo kita selamatkan dulu ke rumahnya nih. Mantul-mantul. Ayo, lihat tuh guys gelombangnya. Pasti ukuran yang ada di dalam berukuran besar nih teman-teman. Jangan-jangan di dalam sini ada ikan lele jumbo. Mantul-mantul. Ayo, kita coba pancing ikan lelenya keluar ya guys. Ayo. Nah, lihat tuh guys. Nampaknya dia sangat agresif. Ayo, kita pancing teman-teman. Ayo, kita tembak-tembak airnya. Siapa tahu dia mau keluar ya guys. Ayo, sikus-sikus. Wah, bagaimana nih? Ayo, yuk. Wih, guys. Sepertinya aku menyentuh sesuatu. Apa nih? Wah, besar banget teman. Langsung kita tarik keluar. Guys, merciful. Akhirnya teman, kita berhasil menangkap ikan lele raksasa dari dalam lubang nih. Mantul-mantul. Wah, dia mengamuk tuh, dia mengamuk. Ayo, ayo kita tangkap teman-teman sebelum dia kabur. Wah, lihat tuh guys, merciful. Makanya teman, kalian bermain belum subscribe, di subscribe dulu ya. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan nih. Wah, dia terus mengamuk. Wow, seru banget nih guys. Mantul-mantul. Wah, mudah-mudahan kita dapat nih. Ayo, sikusak. Wah, bagaimana caranya nih? Ayo, masukkan ke dalam luar. Wah, guys, merciful. Ayo, wow, akhirnya teman. Wah, kita berhasil menangkapnya nih. Mantul-mantul guys. Ternyata ada si ikan lele jumbo. Keren banget. Yuk, let's go. Wah, kita lanjut temukan lagi. Aduh guys. Wah, di sini lagi ada lubang yang apa tuh? Wah, tiba-tiba saja ada yang berenang-berenang keluar dari dalam lubangnya. Wih, nampaknya ini anakannya teman-teman. Wah, rupanya belut besar yang tadi beranak teman-teman. Nah, lihat tuh guys. Mantul-mantul. Wih, lihat tuh. Langsung kita bawa pulang sampai rumah. Kita masukkan ke dalam akuarium. Ayo, wah, dia terus mengamuk teman-teman. Nah, guys, lihat tuh. Apaan lagi tuh yang berwarna putih? Nampaknya ada anak ikan lele lagi nih. Ayo, sikusan. Nah, lihat tuh guys, amazing. Wow, ternyata bukan ikan lele. Di sini kita dapat lagi ikan dragon teman-teman. Mantul-mantul, lihat tuh guys, bentukannya mirip dragon nih guys. Mantul. Ayo, guys, sepertinya tadi aku melihat semak-semaknya sedang bergoyang-goyang. Nah, lihat tuh guys. Wow, dia benar bergoyang-goyang teman-teman. Lihat tuh. Aku yakin nih, pasti di dalam sini ada sesuatu. Yuk kita cari tahu teman-teman. Guys, apa itu yang keluar dari semak-semak? Nampaknya ada si kura-kura. Kira-kira ini jenis kura-kura apa nih? Ayo. Untung banget aku teman. Ternyata di sini kita dapat kura-kura sulcata. Wah, ini jenis kura-kura mahal nih. Yuk, sampai rumah kita pelihara. Semoga-moga dia berkembang biak teman-teman. Nah, lihat tuh cangkangnya keren banget nih. Apalagi kalau kita sudah cuci, pasti mengkilap teman-teman. Yuk, let's go. Wah, di sini banyak semak-semak nih. Jangan-jangan di dalam sini ada sesuatu lagi yang sedang bersembunyi. Kita harus teliti melihatnya teman-teman. Apa tuh? Wah, ada lagi sesuatu yang sedang terdiam di dalam lubang. Wah, nampaknya sesuatu ini sedang mengintai hewan-hewan lain nih. Ayo, coba kita pancing. Jangan-jangan aku rasa-rasa ini si predator. Nah, lihat tuh guys. Wow, dia memiliki gigi-gigi yang tajam nih. Ayo. Guys, nah lihat tuh. Wih, agresif banget. Ayo sini, guys. Wah, hati-hati ya, teman. Jangan-jangan. Guys, amazing full. Aku yakin nih, ini pasti seekor buaya. Nah, guys. Sini, guys. Keluar kok. Lihat tuh, kita dapat anakan buaya, teman-teman. Wah, hati-hati ya, guys. Ini adalah hewan yang paling berbahaya juga nih. Lihat tuh, guys. Mantul-mantul. Kalau kalian bertemu dengan hewan ini, mending menghindar, guys. Karena sangat-sangatlah berbahaya. Ayo, kita elus-elus. Dan membuka mulutnya tuh. Mulutnya besar banget, guys. Lihat tuh. Wah, giginya tajam-tajam banget, teman-teman. Hati-hati ya, guys. Kalau kalian bertemu dengan hewan satu ini, mending sih menghindar. Karena sangat-sangat berbahaya. Lihat tuh, guys. Ini adalah hewan yang memiliki rahan terkuat ya, guys. Nah, lihat tuh. Wah, dia mulai berjalan. Guys, kita biarkan saja. Jangan ditangkap, teman-teman. Ayo, yuk. Wah, kita lanjut. Apa tuh? Wah, barusan aku melihat ada lagi sesuatu yang lari masuk ke dalam lubang. Wah, kira-kira tadi itu apa nih, guys? Ayo, kita pancing keluar. Ayo. Aku yakin aku melihatnya, teman. Nah, guys. Wah, kita tangkap nih. Ayo, siap-siap. Hati-hati, teman. Ayo. Guys, kita dapat nih. Wow. Ternyata.
ternyata di dalamnya ada si ikan gurame. Selain ikan ini memiliki rasa yang enak, dia juga memiliki protein yang sangat tinggi. Jadi bagus banget kalau kita konsumsi, teman-teman. Mantul. Langsung kita masukkan ke dalam wadah tuh. Wow, keren banget ya, guys. Lihat tangkapan kita hari ini. Mantul-mantul ya, guys. Ayo, nesku-nesku. Wah, kita coba raba lagi sempat masih ada nih. Wah, sepertinya sudah kosong, teman-teman. Ayo. Aku sudah bilang pasti di sekitaran sini banyak sesuatu yang bermunculan. Oke, teman. Sekaligus ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.